Halo, kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher tema gelap, elegan, simple, terbaru di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Baiklah, seperti biasa, pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, KWGT Template, dan icon packnya. Untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kalian download semua bahan di kolom deskripsi. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua bahannya seperti Nova Launcher, KWGT Pro, KWGT Template, dan icon packnya. Dan setelah semua terinstall, pertama-tama kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, nanti di dalam folder bahan akan ada wallpaper berserta mentahan setupnya. Kalian buka foldernya, di sini namanya bahan Nova 4. Dan di dalam folder bahan ada wallpaper dan mentahan setupnya. Kalian buka wallpapernya, lalu kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Setelah itu kalian pilih pada aplikasi Nova Launcher. Lalu kalian di sini jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu pilih icon setting atau pengaturan. Lalu kalian scroll ke bawah. Dan di sini kalian pilih peluncur default. Lalu di sini kalian pilih Nova Launcher. Untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher setup yang tadi sudah kalian download. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya. Kalian tahan lama pada bagian layar, lalu pilih pengaturan. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu kalian pilih pulihkan cadangan. Dan cari folder bahan di mana kalian download file mentahan tadi. Di sini namanya gelap.novabackup. Kalian pilih saja gelap.novabackup ini. Lalu di sini kalian tinggal pilih OK. Nah, di sini otomatis tampilannya akan berubah. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian masukkan widget-nya. Kalian klik di sini di bagian atas. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan SD7. Dan di sini akan muncul widget-nya, widget yang kita mau, lalu kalian tinggal pilih saja. Lalu di sini saya akan menyesuaikan ukurannya. Kalian tinggal pergi ke lapisan, lalu kalian tinggal klik tombol plus di bagian ini. Saya akan jadikan menjadi 75,3. Lalu setelah ukurannya disesuaikan, kalian tinggal klik
tombol save di pojok kanan atas. Lalu kalian kembali ke home. Di sini widget yang pertama sudah berhasil diterapkan. Lalu kita akan menerapkan widget yang kedua. Kalian klik pada bagian bawah ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan SSEARCH 6. Nah, di sini akan muncul widget-nya. Lalu kita klik saja. Lalu kita sesuaikan ukurannya dengan cara pergi ke lapisan dan kita klik tombol plus ini. Kalian sesuaikan ukurannya. Lalu setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas. Lalu kalian pergi ke home. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Dan nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan tema gelap, elegan, dan simple terbaru di tahun 2022. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.